Oke sobat, jumpa lagi di El Tru Channel. Di video kali ini saya akan membahas atau berbagi tutorial cara modif inverter 12 volt DC, 32 volt AC, atau 42 volt DC outputnya, yang diganti elko sama ini isolator racing ya. Bawaannya kan plastik ini hijau, tak ganti dengan yang ini karet. Ini lebih efisien ya, lebih tahan panas. Langsung saja kita ganti aku yang kecil ini ya, dengan ukuran 4750 volt 2 biji. Yang bawahnya ini kan cuma 1200. Langsung aja kita lepas. Kebetulan ini udah tak lubang. Nah, seperti ini. Nah, untuk setannya kan nggak pas ya. Ini saya lubang sendiri dan saya buat jalur sendiri, dan setannya nanti ditambah sama kabel tembaga ya. Langsung saja kita pasang kedua elkonya, jangan sampai kebalik. Oke, selesai. Langsung kita balik dan kita solder ya. Nah, ini udah tak solder ya bagian CT nya tak kasih kawat tembaga, dan seperti ini jadinya. Kita coba cek ya jalurnya ada yang short apa enggak pakai avometer di skala kali 10 saja. Kita cek CT dengan yang tegangan min atau plus ya, ada yang satu mangga. Ini short tapi berjalan itu karena sisa tegangan di elko ya. Oke, beres ini, mantap. Enggak ada yang salah. Nah, ini lampu hijau ini nyala karena sisa tegangan di elko masih ada ya. Selebihnya udah oke, udah siap digunakan, dan udah tak siapin video buat nyobanya ya di video selanjutnya. Oke, cukup sekian ya tutorial dari El Tru Channel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.